Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini saya sedang berada di DK81, tepatnya di persiapan pemasangan box girder ke-699. Ini adalah pukul 10 malam sobat, di mana pemasangan box girder ke-699 akan dipasang di atas jalur kereta api Indonesia daerah operasi 2 Bandung yang berada di petak stasiun kereta api Sukatani dan Pleret. Ini situasi sekarang sobat, di mana persiapan dari pemasangan box girder ke-699 di wilayah kerja section 2. Ini sangat gelap sekali ya sobat, karena memang di lokasi ini tidak ada penerangan pada dasarnya. Cuman di sini tim melakukan penerangan tambahan, tepat di bawah sana ada generator mesin pembangkit listrik sobat. Dan di mana di bawah sana pun juga disediakan tempat sebagai petugas jaga, di mana nanti persiapan dari keadaan darurat. Persiapan dari pemasangan box girder ke-699 memang dilihat lebih harus tepat waktu juga ya sobat, dikarenakan di lokasi ini tepat berada di atas jalur kereta api Indonesia. Ya, sedikit perbedaan di situasi malam di jembatan layang ke-24. Ini adalah kondisi pada malam hari untuk saat ini, dan ini adalah foto jika dilihat pada keadaan di siang hari sobat. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk lokasi di pemasangan box girder di wilayah kerja season 2 untuk pemasangan box girder ke-699. Dan pertama yang di sini akan dilakukan yaitu erection dari girder lancer sobat, karena sejak kemarin pemasangan box girder ke-698 girder lancer masih berada di posisi yang sama, belum bergeser atau belum berpindah ke pilar berikutnya. Kemungkinannya ini nanti akan sekalian ketika mesin launcher berpindah, ini akan langsung dilakukan pemasangan box girder. Jadi memang karena untuk safety ya sobat, jadi instalasi atau pemasangan box girder ke-699 ini untuk mesin launchernya sendiri saat ini baru akan dipindah, lalu dilanjutkan ke pemasangan box girder. Dan ini tepat berada di atas jalan raya relokasi. Setelah mesin launcher ini digendong berpindah tempat dari outlet GDK82 ke bagian inlet GDK82, lalu dilakukan pemasangan box girder ke-698. Dan di sini para tim yang bertugas untuk pemasangan box girder di malam ini sedang persiapan ya sobat. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Ngabolang Receh di pemasangan box girder jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.